Apa ya? Contohnya adalah seorang yang mungkin bekerja bersungguh-sungguh. Maka dia sedang buat amalan dunia. Tetapi dengan sebab bekerja bersungguh-sungguh, dia boleh bayar zakat, dia boleh menafkahkan keluarga dia, dia boleh sedekah tolong orang. Maka pada ketika itu, kerja dia boleh jadi amalan dunia dan boleh juga jadi amalan akhirat. Ya? Sebaliknya, orang yang katalah baca Quran, tahajud malam, ya, dan dia nak amalan tu supaya dia tu dengan sebab baca Quran, dia akan orang nampak dia tu rajin lah baca Quran, soleh lah orangnya, baik lah orangnya, maka dia lakukan amalan yang orang nampak dia sangka amalan akhirat. Tetapi di sisi Allah disebut sebagai amalan dunia. Ini yang paling menakutkan kepada kita semua. Jadi apabila kita faham kedua envelope kefahaman dunia akhirat dari sudut masa, dunia akhirat dari sudut amalan, maka insya Allah akan lebih cerah kepada kita sehingga meninggalkan beberapa confuse dalam masyarakat. Sebab confuse inilah yang menjadikan masyarakat kita, kalaulah satu amalan dia tak boleh nak swing dengan habis. Kenapa? Dunia ke akhirat ke? Jadi untuk lebih lanjut lagi, kita kena berhenti rehat sekejap.